Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas, merangkum, mereview segala jenis tanaman hias dan khususnya tanaman hias aglonema. Oke, di video kali ini agak berbeda sama video-video biasanya. Karena apa? Ini di channel Rumah Taman ada yang baru nih teman-teman. Ada kandang baru, rak baru, dan aglonema baru yang masuk di channel Rumah Taman. Nah, nanti seperti apa keseruannya, seperti apa aglonemanya, simak terus aja sampai selesai. Sebelum masuk ke videonya, kita lihat dulu nih koleksian aglonema yang bakal nanti kita review satu persatu ID dan harganya. Kalau kita lihat di sini rata-rata babyan teman-teman. Jadi ini memang kayaknya ownernya meladeni pasar sekarang dan meladeni permintaan teman-teman Rumah Taman semuanya. Kalau kita lihat sekarang itu banyak pecinta aglonema yang mencari aglonema koleksi tapi size-nya babyan. Nah, ini cocok banget buat teman-teman Rumah Taman yang lagi cari baby aglonema yang koleksi-koleksi, semi koleksi dan lain sebagainya. Jadi simak terus aja videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan pastinya dukung terus channel Rumah Taman dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk buat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Nggak usah berlama-lama, nggak usah bertele-tele, kita langsung sapa ownernya atau pemiliknya. Nah, di depan kita udah ada pemiliknya, Mbak Rizka. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo. Berjumpa dengan saya Rizka, sebagai owner dari Miso Plan. Nah, namanya itu adalah Miso Plan ya, kandangnya ya, Miso Plan. Nah, di Miso Plan ini sebenarnya nggak cuma aglonema aja yang ada, tapi seperti di samping Mbak Rizka ini ada pilu-piluan ya, Mbak ya. Pilu-piluan, terus di belakang juga ada kuping gajah atau antarium, segala jenis tanaman hias. Tapi untuk video kali ini kita akan reviewnya itu aglonema. Peraglonemaan. Nah, ini kan juga perdana ya, Mbak ya, masuk di channel Rumah Taman. Pastinya juga harus ada yang spesial di Miso Plan. Apa ini kasih-kasih untuk teman-teman Rumah Taman spesialnya? Nanti untuk karena ini pertama ya, nanti kita akan giveaway beberapa tanaman. Tapi nanti kita jelaskan di akhir video. Oke, siap. Nah, nanti ada giveaway dari Miso Plan yang berhadiah aglonema. Nanti simak aja videonya seperti apa dan giveaway-nya seperti apa, simak di akhir video pokoknya nanti, Mbak ya. Yang penting kita sekarang review aglonemanya dulu. Kita mulai dari mana nih, Mbak? Review dari ujung ya. Oke, dari ujung gitu, teman-teman. Nah, ini memang rata-rata babyan nih, Mbak ya. Oke, kita mulai dari aglonema apa nih? Ini Northern Star. Oke, ini ada aglonema Northern Star seperti ini penampakannya. Daun 6 plus nih, Mbak ya. Dan terangnya juga bagus. 6 plus ini. Bone bagus. Berapa, Mbak? Ini di harga Rp200.000. Rp200.000 ya, untuk aglonema Northern Star tampilan seperti ini nih. Oke, ini murah nih, Rp200.000 udah dapat Northern Star seperti ini. Lanjut, Mbak. Lanjut kita ke Emerald White. Wah, ini ada Emerald Dragon White nih, Mbak ya. Wah, jos gitu, teman-teman. Daun 4 plus seger banget. Semakin ke atas warnanya semakin putih, Mbak ya. Nah, kelihatan memang ini ID aglonema White. Ini pupusan barunya juga naik terus. Berapa ini, Mbak? Ini di harga Rp100.000 aja. Rp100.000 aja ini udah dapat Dragon Emerald White ya, atau Emerald Dragon White. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Lisa dulu. Nah, ini ada aglonema Lisa di daun 2 plus. Lisa di daun 2 plus dengan harga Rp125.000. Rp125.000 ya. Iya. Untuk Lisa daun 2 plus nih, teman-teman. Monggo yang lagi cari Lisa daun 2 plus. Lanjut. Lanjut lagi kita punya Suksom White nih, teman-teman. Ada Suksom White nih, kalau kita lihat Suksom White daun 3 ini, Mbak ya. Iya, daun 3. Daun 3 dan terahnya tergolong bagus, walaupun lagi daun 3 tapi putihnya udah mendominasi pokoknya. Ini hanya di harga Rp200.000 aja. Rp200.000 ya, untuk Suksom putih secantik ini dan terah seistimewir itu. Oke, lanjut lagi, Mbak. Kita lanjut di pagi. Aglonema Sekar Kemuning. Sekar Kemuning. Wah, ini Sekar Kemuning. 2 3 4 5 6. Daun 6 plus. 6 plus ya. Oke, ini ada Sekar Kemuning daun 6 plus. Untuk terahnya bisa dinilai sendiri, teman-teman. Jadi hijaunya sudah mulai pudar digantikan dengan kemuning-kemuning sesuai dengan namanya. Berapa, Mbak? Ini hanya Rp125.000. Rp125.000 untuk Sekar Kemuning terah istimidut. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Lusiatai. Ada aglonema Lusiatai daun 4 plus. Daun 4 plus. Lusiatai daun 4 plus, daunnya seger, sehit, mapan, pupus dan barunya juga tumbuh terus. Berapa, Mbak?
Ini Rp165.000. Rp165.000 untuk Abdul Nima Lusiatai. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Dutri Color. Nah, ini ada Dutri Color ya, teman-teman yang masih cari. Ya, daun 5 plus ya. Daun 5 plus dan pastinya lokal banget ya, Pak ya. Iya. Kelihatan ini pohon lokal, Tri Color daun 5 plus. Color. Mantap. Berapa nih, Pak? Ini cuman Rp75.000 aja. Rp75.000 aja nih udah dapat Tri Color. Monggo. Terus lanjut, Pak. Lanjut lagi kita ke Tri Color lagi. Tri Color lagi. Mm-hmm. Kalau ini rumpun 2 ya? Iya, rumpun 2 ya. Ini isi 2 pohon dalam satu pot Tri Color-nya atau rumpun 2. Seperti ini. Berapa, Pak? Ini cuman Rp100.000 aja. Rp100.000 aja nih teman-teman ya. Nah, biasanya Abdul Nima kalau rumpun itu harganya lebih murce. Contohnya Tri Color ini rumpun 2 Rp100.000. Tapi kalau yang engkel tadi juga ada 75 ya, Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke next ID. Apa lagi? Ini. Ini langsung Ajisaka Ireng ini, Wah, Mas. Wah, ini ada Abdul Nima Ajisaka Ireng nih teman-teman. Di sini juga ada ternyata Ajisaka Ireng. Yang pohonnya menurut saya memang ini propor sekali nih teman-teman, gede ya, termasuknya bongsor memang. Daun 6 plus tapi size-nya udah lumayan gede. Memang ini bongsor, terahnya bagus juga. Ini Ajisaka Ireng ya teman-teman, bukan yang serat Ajisaka. Nah ini belakang daunnya hitam ya, sesuai dengan namanya Ireng. Oke, berapa ini, Mbak? Ini di harga 3 juta. Rp3 juta ya, 3 untuk Aglonema Ajisaka Ireng. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke sini dulu ya, Mas ya. Oke, babyan lagi Ki. Iya, ini babyan Kansa. Aglonema Kansa. Nah, ini ada Aglonema Kansa daun 2 plus. 2 plus. Nih, yang masih mencari Kansa, monggo ada daun 2 plus di Misoplan. Berapa, Mbak? Misoplan. Ini di harga Rp165.000. 165. Iya. Wah, ini 165 aja, Bosku. Udah dapat Aglonema Kansa daun 2 plus. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ke apa lagi? Ini Wulandari. Wulandari, ya. Oke, Wulandari daun 3 plus. Kalau kita lihat ini kayaknya dari anak samping ya. Soalnya daun 3 plus size-nya langsung bongsor iki. Dan pastinya lokal banget ya. Seweger, sehit, bro, Mbak. Ini di harga Rp145.000. Rp145.000 aja udah dapat Wulandari daun 3 plus lokal sehit. Lanjut lagi. Apa meneh iki? Emerald. Iya, Emerald. Ada Aglonema Emerald daun 6 plus. Ini walaupun daun 6 plus tapi warnanya udah full golden nih, Mbak ya. Iya. Nah, hijaunya udah pudar digantikan warna golden-golden kecantikan dari emerald dan lokal ya, Mbak ya. Lokal. Semua Aglonema di sini lokal ya, Mbak ya. Lokal semua ini. Berapa ini, Mbak? Ini Rp90.000. Rp90.000 aja untuk emerald secantik ini. Under Rp100.000 udah dapat emerald lokal, mantap. Lanjut. Iya, lanjut lagi kita ke Hugues ya, Mas ya. Ini ada Aglonema Hugues sponsor. Ya, saya katakan bongsor karena baru daun 3 plus tapi size-nya udah gede. Iya, udah gede banget. Dan warnanya tergolong oke, okay, Mbak. Ya. Iya, cantik banget ya warnanya. Cantik ya. Banget. Ini daun terbarunya Delundeng ya. Warm. Nah, daun 3 plus Hugues Terah Istimidut, Mbak. Ini Rp200.000. Rp200.000 aja udah dapat Aglonema Hugues bongsor. Terahnya seperti ini jamin jadi rebutan teman-teman. Harus disacet ya, ini Hugues cuma ada satu yang seperti ini. Ini siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat, langsung los. Kita lanjut lagi, Mbak. Oke, kita lanjut ke sini. Ke SLK. Nah, ini ada SLK ini. Baby SLK daun 1. Daun 1 ya. Yang masih mencari SLK versi daun 1 di Misoplan Ready. Berapa ini, Mbak? Ini Rp200.000. Rp200.000 aja nih, udah dapat SLK atau Sweet Little King. Monggo, mumpung ada yang daun 1. Kita lanjut. Lanjut lagi ke Pos nah, mutasi. Mutasi ya, Pak ya. Oke, ini ada Pride of Sumatera mutasi. Daun 4. Nah, ini Aglonema kebanggaan Pak Greg Gambali gitu, teman-teman. Karena hasil silangan pertama Pak Greg yang sangat mendunia. Ya, apalagi ini yang mutasi, Pak ya. Iya. Berapa ini, Pak? Mutasi ini cuman Rp150.000 aja. Rp150.000 aja, teman-teman. Udah dapat Pos mutasi. Daun 4 loh, konsisten ya, daun terbarunya juga mutasi. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke sini ya. Teman-teman, ini ada Krishna Golden. Ini Krishna Golden rasa Marsa Anjani. Ya, melenuk ya soalnya daun yang ini ya. Daun 2 plus nih teman-teman. Daun 2 plus ini. Tapi Krishna Golden lagi. Daunnya bulat ya, Pak ya? Iya, bulat. Unik ini. Ya, kan Krishna Golden enggak terlalu bulat daunnya. Nah, ini bisa bulat dan warnanya mirip banget sama Marsa Anjani. Kalau Marsa Anjani segini udah ya di atas 5 juta. Tapi ini Krishna Golden Krishna berapa Golden ini, Mbak? Golden ini Rp190.000. Rp190.000 untuk Krishna Golden terah seperti ini, teman-teman. Daun 2 plus ya. Monggo, langsung dibat. Kita lanjut lagi.
Kita lanjut ke Esme. Esme ini teman, sebenarnya ada golden. Ya, terus golden. Daun 3 plus ya mbak ya? Ya. Lebih 4 daun, warnanya bisa dinilai sendiri teman-teman. Oke, dijual berapa mbak? Ini 500 ribu. 500 ya. Ribu rupiah aja udah dapat Esmeralda ya. Golden, bule-bule, langsung timbat. Kita lanjut. Lanjut ke sini. Ini ada sexy bag. Nah, ini ada sexy ya. Bag daun 1 plus. Daun 1 plus. Nah, monggo yang cari sexy bag versi daun 1 plus pasti dengan harga yang ikinimis ya mbak ya. Ikinimis. Berapa mbak? Ini 150. 150 ribu rupiah aja nih yang cari sexy bag versi daun 1 plus harga gurih. Oke, lanjut okay. lagi. Moonlight. Ini ada ya, Moonlight. Oke, ini ada Glonema Moonlight daun 4 plus. Daun 4 plus. Seperti teman-teman. Ini penampakannya untuk Moonlight-nya. Oke, berapa, Mbak? Ini 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah untuk ya. Glonema Moonlight daun 4 plus. Oke. Next. Next, kita ke Asri Merah. Wah, ini Asri Merah, teman-teman. Ya. Monggo yang masih daun cari. Daun 1 plus ini. Daun 1 plus? Ya. Ini daun 1 plus tapi size-nya udah langsung gede, Mbak. Iya, udah nih, segede 3 ini. Jari saya nih, lebarnya tuh. Lebar 3 jari, daun 1 plus Asri Merah. Bandrol berapa? Ini 500 ribu. Rupiah. 500 ribu rupiah untuk Aglonema Asri Merah daun 1 plus. Daun langsung 1 plus. Disikat yang masih mencari Asri ya. Merah. Oke, kita lanjut. Ini ada Golden Hope. Nah, ini ada Aglonema Golden Hope juga versi daun 1 daun plus. Daun 1 plus ya. Nih, pupusnya ya, pupusnya jalan ya, Mbak ya. Iya. Oke, ya, ini Golden ya. Hope daun 1 plus seperti ini berapa, Mbak? Ini di harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah yang yes. cari Golden Hope versi terjangkau, versi Golden Hope monggo langsung digas. Lanjut. Siap, lanjut lagi. Kita ke Rinjani. Nah, ini ada Aglonema Rinjani ada daun 2 plus. Rinjani, ya. Ya, Rinjani daun 12. Ini Rinjani sekarang tergolong udah murce ya. Murce ya. Nah, ini seperti ini berapa, Mbak? Ini cuman 200 ribu aja. 200 ribu rupiah untuk Rinjani daun ya, 12. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ini ada JT 2000. JT 2000. Daun 3 plus. Daun 3 plus nih JT 2000-nya. Warnanya tergolong oke ya, Mbak ya, ya. Terahnya. Semakin ke atas daunnya semakin bagus warnanya. Iya, bagus. Berapa, Mbak? Ini 150 ribu. 150 ribu rupiah aja nih udah dapat JT 2000 terah gandem ya, bukan 2000. Yang hijau nih teman-teman, yang keluar pinkisnya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Mutiara Alba. Mutiara daun Alba ini. Daun 1. Nah, ya. Ini pastinya juga gurih ya, enggak umum gitu teman-teman. Ini. Gurih, Mbak ya? Gurih sekali. Wah, gurih tenang kayak uwak wader. Gurih iya. tenang. Berapa ya, Mbak? Ini cuma 75.000. 75.000 rupiah untuk Aglonema Mutiara Alba daun 1. Daun 75 satu. Ya. Iya, 75. Ya, monggo cepet-cepetan udah dapat tampilan pot jugap juga. Wah, jangan kok garing lanjutin ngerawat. Lanjut. Lanjut ada Krishna Golden ini. Ada Aglonema Krishna Golden. 2, 3, 4, 5. 6. 6 ini ya? Iya. Nah, 6 ini udah mekar nih daun ke-6-nya. Krishna Golden. Tapi kalau goldennya tidak terlalu keluar, iya. harganya juga harga enggak terlalu keluar. Iya, berapa ini, Mbak? Juga cuman 200 ribu. 200 ribu rupiah untuk Krishna Golden. Ya, ini juga. Seperti ini, tapi daunnya banyak iya. ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke Aglonema Romeo. Romeo. Ini. Oke, iya. ini ada Aglonema Romeo daun yang warnanya ya, tergolong ngepinkis ya. Iya. Daun 1. Oke, berapa, Mbak? Ini 50 ribu. 50 ribu rupiah untuk Romeo daun 1. Monggo, tampilan ya. Dapat juga. Wah, tinggal lanjutin rawat aja. Yes. Kita lanjut. Ini ada Aglonema Romeo lagi, Mas. Nah, Romeo lagi tapi versi daun 2 plus. Iya, daun 2 plus. Monggo. Teman-teman. Romeo-nya daun 2 plus ya, Mbak ya. Iya, oh, ya, udah ini. Ada pupusnya tuh. Berapa, Mbak? Ini 65.000. 65.000 rupiah aja udah dapat Romeo daun 2 plus tampilan ya. Pot jugap juga. Lanjut. Lanjut. Apa meneh iki? Ini ada Paulina. Wah, ini ada Paulina, Paulina ya. Paulina bisa dilihat daun 5 plus ya, Mbak ya. Daun 5 plus ya. Daun 5 plus semakin ke atas warnanya semakin juga semakin bagus ya. Pinkis ya, Mbak ya. Pinkis, iya. Pinkisnya keluar. Jadi ini terahnya juga yang bagus, bukan yang hijau ya. Yep. Oke, berapa, Mbak? Ini 400 ribu. 400 ribu rupiah 400. Untuk Paulina daun 5 plus. Yep. Oke, lanjut lagi. Cuma 400 sudah dapat Paulina daun 5 plus. Monggo. Iya. Ini apa gimana ini ada... banget iki. Widuri merah ini teman-teman. Wah, widuri merah yang ya, mutasi Mbak ya. Mutasi. Jangan terlalu cemokot lagi. Ya. Kalau motor kebu Mbak. Abang Beranang. Daun 4 udah ada pupusnya ya. Oh iya, daun 4 udah disusul pupus daun baru lagi. Menandakan ya. Kalau akar juga aman, pohon ya, sehat, tumbuh terus, daunnya gelundeng-gelundeng. Dan warnanya nih teman-teman.
jos ini, nah jual tampilan kayak niki. Berapa nih, Mbak? Ini 350. Nah, 350.000 rupiah aja udah dapat Widuri yeah. Merah mutasi super iki, mutasi nih. Longko ya, ada yeah. mutasi Widuri Merah yang seperti ini. Ini daunnya juga bongsor. 350 lanjut lagi, Mbak. Ke apalagi lagi? Kita ke Fanta. Ruby Fanta ya. Nah, ini ada Goldemar Ruby Fanta daun 2+. 2+. Monggo. Ini versi daun 2+ Ruby Fanta ya. Jadi warnanya belum langsung ngeping. Daunnya yeah. ini semakin ke atas, daunnya semakin pinggis. Semakin pinggis ya. Nah, tapi ini Fanta bukan yang kompak ta, kelihatan daunnya lebih halus. Berapa, Mbak? Ini Rp100.000 aja, teman-teman. Rp100.000 udah dapat Aglaonema Ruby Fanta daun 2+. Ya. Yeah. Langsung dibiat. Kita lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi ke Arini. Nah, ini ada Aglaonema Arini daun UTW 2 ya. Daun keduanya tinggal nunggu mekar aja. Masih pelgol ya, Mbak ya? Iya. Tuh, masih bonggolnya bonggol. Masih ada, masih nempel bonggol, teman-teman. Bonggol, teman-teman. Oke, Arini seperti ini berapa? Ini Rp125.000. Rp125.000 untuk Aglaonema Arini nempel bonggol daun 2. Lanjut. Pelgol. Mana ini? Kita ke Rinjani, teman-teman. Rinjani lagi, ya. Ini versi daun 3+. 3+, ya. Ya. Size-nya juga lebih gede sama yang ya. Tadi. Ya, lebih kalau tadi ada daun 2+, kalau ini daun 3+, size-nya lebih gede daunnya. Oke, berapa, Mbak? Ini Rp250.000. Rp250.000 untuk Aglaonema Rinjani. Ini lebar daun ya. 3 jarian saya nih, 3 jari lebih. Oke, lanjut lagi. Apa menaiki? Lanjut lagi, kita ke Goliath. Oke, ya. Ini ada Aglaonema Goliath. Yang Goliath. Warnanya juga keluar ke merah-merahannya ya, Mbak ya. Daun 5. Daun 5. Plus. Plus ini udah nah, ada nih. Udah disusul pupus dan baru tuh. Ya. Pupusnya naik, akar pasti juga aman pokoknya. Nah, nanti sebelum dikirim boleh ya minta foto video detail ya. Atau minta cek akar juga boleh, Mbak ya. Siap, silakan. Boleh sekali. Oke, berapa ini? Ini 650. Wah, 650 aja udah dapat Goliath daun 5 plus ya. Ya. Warnanya seperti ini nih. Secara tampilan oke okay, Goliath ini. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ke SLK. SLK lagi. Ya, ini SLK. Versi daun 3. Daun 3. Oke, ya. Tadi ada yang versi daun 1. Kalau ya. Ini yang versi daun 3. Daun 3 ini. SLK-nya. Nih keluar warna merah-merahnya dan ya. Ini kayaknya juga calonnya bagus nih daun terbarunya cantik, nih. Iya. Jreng itu warnanya tuh. Oke, berapa, Mbak? Ini Rp400.000. Rp400.000 untuk Aglaonema SLK Sweet ya. Little King daun 3. Oke, lanjut. Ke Neskia. Ya. Nah, ini ada Aglaonema Neskia. Neskia. Daun 2+. Daun 2+. Oke. Ini bisa dilihat ya. Kalau kita lihat daun pertamanya hijaunya masih ada, tapi daun keduanya full ini, tergolong full ya, Pak ya. Iya. Pinkisnya. Nah, nanti semoga aja semakin ke atas warnanya semakin bagus. Yap. Nih, tergolong rare item nih Neskia. Dulunya juga berjujut kalau gedenya. Nah, ini sekarang baby ini berapa, Pak? Ini babynya Rp250.000 aja, teman-teman. Ya. Untuk Neskia ya, daun 2+. Daun 1 aja dulu Rp1.500. Nah, ini 250 udah dapat daun 2+ Neskia. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini ada Hugues. Oke, ini ada Hugues versi daun 1. Hugues versi daun 1. Nah, ya. Monggo-monggi yang lagi cari Hugues, apalagi untuk versi baby daun 1. Ya. Berapa ini, Mbak? Ini Rp75.000. Rp75.000 aja udah dapat Aglaonema Hugues daun 1. Langsung dimbat, langsung disikat. Oke, kita lanjut. Ke apa nih? Kita ke pos. Nah, ini ada Pride of Sumatera yang original Pride warna. Sumatera, ya. Ya, kalau tadi ada yang mutasi, ini yang original ini warna. Yang original. Oke, daun 3 ya, Mas. Berapa, Mbak? Ini Rp75.000. Rp75.000 untuk Pride of Sumatera daun 3. Ya. Oke, lanjut. Lanjut lagi ke Mutiara Alba. Mutiara Alba lagi. Nah, ini ada Mutiara Alba tapi versi gede nih ya. Ya. Versi gede. Versi ini. Bongsornya bisa dilihat daun semakin atas semakin membesar. Untuk terahnya juga tergolong oke, pohonnya seger sehit. Mantap. Daunnya rimbun pokoknya ya. Ini rimbun sekali ini. Ini cuman di harga Rp350.000. Rp350.000 untuk Mutiara Alba segede ini, serimbun ini, secantik ini. Lah pokoknya sebut kabeh kelebihan ini. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Setelah Mutiara Alba ada Krishna Golden. Wah, iki Krishna Golden yang mediani wong warnane iki, teman-teman ya. Bisa dilihat kayak ngonon-ngonon gitu ya. Ini tapi Mbak Rizka nyebutnya masih Krishna Golden. Berarti nanti harganya juga harga Krishna Golden iki. Ya, daun 1 plus nih, Mbak. Iya, 1 plus. Oh iya, daun 1 plus seperti ini. Ini daun aktif loh, teman-teman, bukan daun pancing ya. Oke, berapa, Mbak? Ini Rp125.000 aja, teman-teman ini. Bahaya nih ya.
125 nih. Udah dapat Krishna Golden. Ini kalau di luar nyebutnya udah konon, tapi Mbak Rizka 125 aja udah dapat seperti ini daun 1 plus. Nah, ini rebutan tenan nih, Mbak. Iya. Otomatis ini yang tanya bakal lebih dari 5 orang nih Krishna ini. Oke, kita lanjut nanti lagi. Cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan, ya. Langsung didol kan. Iya. Ini udah ini. Ini udah ya. Udah. Kita lanjut ke ini ke Jayanti. Oke. Ini Jayanti yang nah, ini beda sama Jayanti biasanya nih. Iya. Dia full menor ya, Mbak ya? Iya. Jadi lihat kayak warna hijaunya itu hampir hilang. Dimakan sama kemerahan. Wah. Bisa dimakan kemerahan. Seperti ini nih teman-teman. Ini menor banget Jayantinya. Beda sama Jayanti yang ori warnanya ya. Tuh. Jatuh kok. Wah, begini ini. Kalau full merah lebih ngeri lagi merah. Nih ya, Mbak ya. Iya. Tampilan itu teman-teman. Jayanti yang seperti ini. Berapa ini, Mbak? Ini Rp400.000. Rp400.000 Jayanti dengan spek warna yang wah seperti ini. Bisa dinilai sendiri ya. Beda sama Jayanti biasanya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi masih di Jayanti nah, ya. Nah, ini Jayanti ya, lagi. Ini kayaknya satu terah ya, Mbak ya? Iya. Soalnya ini kelihatan dari merahnya itu pekat dari banget ya. Pekat ya, teman-teman. Nah, dia Jayanti itu sendiri. Merahnya itu memang ciri khasnya pekat. Jadi keistimewaan dari Pak Greg menyilangkan aglonema merahnya itu pasti dapat-dapat contoh Jayanti daun 2. Berapa ini, Mbak? Daun 2 ini Rp150.000. Rp150.000 aja udah dapat Jayanti daun 2. Oke. Okay. Lanjut lagi, Mbak. Lanjut, kita ke Jayanti lagi ya ini ya. Ke Jayanti lagi, daun 2 plus nih. Daun 2 plus. Jadi lihat udah ada pupus daun baru lagi. Size-nya memang kecil ya, kecil, mini. Ya. Oke, berapa, Mbak? Ini Rp150.000. Rp150.000 juga untuk Jayanti daun 2 plus ini. Kita lanjut. Setelah Jayanti. Setelah Jayanti kita ada Goliat ya, teman-teman. Ini Goliat ini daun 2 plus. Daun 2 plus sudah ada pupus daun baru lagi tuh. Oke. Dan ini warnanya baby tapi langsung nyeter ya. Langsung nyeter. Sudah lihat nih golden kemerahannya keluar. Berapa ini, Mbak? Ini Rp350.000 untuk aglonema Goliat daun 2 plus. Yes. Langsung sikat, lanjut. Lanjut ke ini. Krishna Golden. Krishna Golden. Nah, ini Krishna Golden versi daun 5 ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini versi daun 5 seperti daun ini. Daun 5 ini. Berapa, Mbak? Nampaknya seperti ini. Ini Rp175.000. Rp175.000. Krishna Golden daun 5 ya. Yes. Belum terlalu golden tapi daunnya banyak. Oke, lanjut. Kita ke langsung ke sini aja. Kerak situ. Ya. Oke, saya tak tembuski dari situ. Dari sini ya. Biar lebih enak maksudnya. Mana, Mbak? Dari situ aja tuh kayaknya. Babyan lagi ya. Pokoknya kita fullkan babyan tapi di sini masih banyak nih aglonema, Mbak. Aglonema gede. Oke. Kita ke SLK lagi, ini ada SLK daun 1 plus. Daun 1 plus, sudah ada pupus daun barunya nih teman-teman, bisa dilihat. Yang lagi cari SLK versi daun 1 plus, monggo merapat. Berapa, Mbak? Ini Rp200.000. Rp200.000, Sweet Little King daun 1 plus. Sweet Little King daun 1 plus. Oke, lanjut lagi. Lanjut, kita ke Arini. Wah, ini Arini juga daun 1. Daun 1, ya. Ini udah ada pupusnya, Mas. Oh, sudah ada calon pupus nih. Atau sudang? Belum, sudah daun kayaknya ya? Ya. Oke, daun 1 Arini berapa? Ini Rp90.000. Rp90.000 untuk aglonema Arini daun 1. Iya, daun 1. Lanjut lagi. Lanjut. Kita ke Sweet Banana. Sweet Banana, ya. Ini ada Sweet Banana atau K57 daun 4. Daun 4. Oke, seperti ini. Seger pohonnya, sehit. Warna juga udah mulai keluar. Berapa, Mbak? Ini Rp300.000. Rp300.000 untuk Sweet Banana daun 4. Ya. Langsung didel. Kita lanjut. Lanjut lagi ke Legacy Putih. Nah, ini ada aglonema Legacy Putih Legacy daun 3 plus. 3 plus daun ya. Lokal ya, Mbak ya? Lokal. Berapa? Ini Rp50.000. Rp50.000 untuk Legacy Putih daun 3 plus. Yes. Lanjut. Lanjut lagi. Kita ke Krishna Golden lagi, teman-teman. Ada Krishna Golden lagi, daun 4 plus. Daun 4 plus. Oke, siap nih, teman-teman. Ada Krishna Golden daun 4 plus berapa, Mbak? Ini Rp175.000. Rp175.000 untuk Krishna Golden seperti ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini ada Taxi Bag atau apa? Sweet Little King. Oh, Sweet Little King. Iya, ini SLK. SLK ada ini. SLK lagi, daun 2. Daun 2, ya. Oh, mantap gitu, teman-teman. Ada lagi daun SLK. Di sini memang banyak nih baby SLK yang lagi cari. Berapa nih, Mbak? Ini Rp400.000. Rp400.000 ya. SLK daun 2. Ya. Ya, ini seperti ini warnanya tergolong calon oke. Lanjut. Lanjut lagi ada ini SO. SO atau Stardust Oren. Daun 2 plus, tapi warnanya langsung nyeter. Ya. Ya.
Berarti menandakan kalau terahnya oke, Mbak ya? Ya. Oke, ini Stardust Oran daun 2 plus berapa? Ini di harga Rp125.000. Rp125.000 mawon untuk SO terah seperti ini. Ya. Lanjut lagi kita punya SO lagi nih, Mas. Ada SO lagi. Siap, warnanya SO sama-sama lagi, nyeter. Teman-teman. Tapi apa? Jumlah daunnya beda. Daunnya beda. 3 plus ya ini ya. Nah, ini daun 3 plus. Warnanya bisa dinilai sendiri ya. Ya. Sama kayak yang tadi daun 2 plus. Berapa, Mbak? Ini Rp150.000. Rp150.000 untuk SO seperti ini. Lanjut. Kita ke Wet Sunset. Nah, ini ada wow. Gunema White Sunset. Nah, yang cari ini Sunset versi putih ya. Yeah. Bukan yang pink, bukan yang merah, tapi yang putih. Daunnya rimbun juga. Rimbun banget ini. Pupus dan barunya juga keluar. Berapa, Mbak? Ini Rp50.000 aja. Nah, Rp50.000 aja udah dapat White Sunset serimbun ini. Ya. Seger juga. Oke, okay, lanjut. Lanjut lagi kita ke Black Post. Nah, ini ada teman-teman. Black Post versi Black-nya Pride of Sumatra. Yeah. Daun 2 plus ya. 2 plus. Untuk black postnya. Ini putih-putih adalah antrakol atau fungisida. Yeah. Berapa, Mbak? Ini Rp50.000. Rp50.000 juga ada dapat black post daun 2 plus. Yeah. Oke, okay, lanjut lagi. Agak ke sini ada lagi, ini. Kita ada versi black lagi. Iya. Yeah. Black apa? Black ini? Moonlight nah, ini. Nah, ini ada Black Moonlight daun 3 plus. Daun 3 plus. Daunnya mangkok-mangkok ya. Mangkok-mangkok. Bagus. Ya, Black Moonlight itu dia memang mangkoknya bagus. Daun 3 plus seperti ini berapa, Mbak? Ini Rp175.000. Rp175.000 Black Moonlight daun 3 plus. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini kita punya Black Moonlight lagi. Black Moonlight lagi, ini versi ya. Daun 2. 2 ya. Ya, tapi mangkoknya jantung komedi ini. Nyenang ke tenan mangkoknya. Soki wadah bakso, Mbak ya. Mangkok e. Contoh bakso tenan iki. Mi ayam Pak Mul. Berapa iki? Sekali ini. Berapa, Mbak? Ini Rp150.000 aja. Rp150.000 untuk Black Moonlight daun 2. Tapi bongsor loh iki memang bongsor, nih. Lebar daunnya setelapak tangan saya nih. Daun 2 ini bongsor-bongsor. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Petita Golden. Petita Golden. Wah, jentuk mantap warnanya. Nyeter banget ya, ngejreng. Apalagi kalau kena sinari mengkilap. Tapi di sini memang daunnya mengkilap-mengkilap, jahit-jahit. Berarti memang rawatannya jos. Berapa, Mbak? Ini Rp125.000 aja. Rp125.000 aja ada dapat petita golden size gede ya. Size gede. Nih, bongsor lo, murah. Yeah. Kita lanjut lagi, Mbak. Kita lanjut lagi. Ini ada petita golden juga. Petita golden lagi. Ini daunnya lebih banyak ya ini. Daunnya lebih banyak. Yeah. Size-nya kalau kita lihat juga lebih gede besar, ya. Lebih besar ya. Jadi lihat, nih gede nih. Nih kalau dilihat dari samping. Ini potnya aja gede. Berapa, Mbak? Ini Rp125.000. Rp125.000 juga. Murih gitu, teman-teman. Langsung dimbat, langsung disikat ya. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Setelah petita golden. Oke, ini ada Esme Golden. Ada Esme teman-teman. Golden yang bule iki. Wah, bule. Iki bule dari mana aja bule. Yang penting ini warnanya memang bule banget. Iya. Esme rada bule. Daun 3 plus. Nih, lebar daun telapak tangan saya lebih. Daun 3 plus berapa, Mbak? Rp600.000. Rp600.000 untuk Esmeralda bule ya. Yes. Terahnya mantap. Ini kalau untuk bahan indukan bagus dicari terahnya anak-anaknya sebenarnya ikut juga seperti ini. Lanjut. Kita ke Moonlight. Ada Moonlight nih. Moonlight. Gede ya, Pak ya. Gede banget. Ini cuma ada defect daun seperti ini. Ini tadi kering ya. Tuh. Yeah. Suaranya kering ini. Jadi enggak basah tapi aman ya kalau kering. Yeah. Oke, ini gede banget. Mablah-mablah. Jumbul ini teman-teman. Berapa ini, Mbak? Ini Rp350.000. Rp350.000 udah dapat Moonlight segede ini. Kalau mahal-mahalnya daun 1 2 jari aja Rp500.000. Ini Rp350.000 udah dapat daun 5 plus. 5 plus. Jumbo. Iya, jumbo. Oke, lanjut. Lanjut kita ke Goliath. Ada Glonema Goliath. Glonema Goliath, teman-teman. Daun 4. Daun 4 ya. Ya. Size-nya juga bongsor. Lihatnya tuh, setelapak tangannya Mbak Rizka lebih gede daunnya. Daunnya. Oke, berapa, Mbak? Ini Rp750.000. Rp750.000 untuk Goliath bongsor ya. Lanjut. Lanjut kita punya Krishna Golden. Krishna Golden dengan Krishna spek Golden. Warna yang wah, spek sultan ini. Iya, mewah sekali ini. Wow, mewah. Daun 5 ya, Pak ya? Iya. Nah, warna bisa dinilai sendiri. Monggo yang pecinta Krishna, badian Krishna dengan spek warna yang bikin kemecer. Berapa, Mbak? Ini Rp400.000 aja. Rp400.000 udah dapat Krishna Golden spek Sultan Andara. Spek Sultan Andara. Oke, kita lanjut.
Lanjut lagi, ini ada Pink Sunset. Ini Pink Sunset spek wet kelopo. Soalnya bisa saja punggungnya panjang, siap dicangkok, siap ditani tuh. Nah, ini kalau ini Pink Sunset, tadi Wet Sunset ini yang pinknya. Ini yang pink. Daun 3, bonggol spek tani, berapa, Mbak? Ini Rp50.000. Rp50.000 juga untuk Pink Sunset bonggol dawa. Lanjut lagi. Lanjut ke Jayanti. Nah, ini ada lagi Jayanti yang menur tenan. Jayanti yang menur. Kok Lombok Abang ya, Mbak ya? Warnanya cenderung meneng kayak gini. Bisa dilihat rumpun 2 ini. Rumpun 2 ini, Mas. Oh iya, rumpun 2. Oh. Oke, ini induknya ya. Dan ini anaknya ternyata daun 2 nih, teman-teman. Dan anaknya memang langsung nyeter gitu ya. Iya, langsung. Dan medeni wong iki, teman-teman, untuk warnane. Jayanti rumpun 2, induk 1, anak 1. Berapa, Mbak? Ini Rp450.000. Rp450.000 untuk Jayanti rumpun 2. Rumpun 2. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke Krishna Golden. Krishna Golden lagi. Ya. Ya, ini versi goldennya juga oke. Daun 5 ya. Daun 5. Oke, daun 5. Krishnanya terahnya seperti ini. Berapa, Mbak? Ini Rp200.000. Rp200.000 Krishna Golden terah mantap. Lanjut. Lanjut ke yang paling ujung. Ke paling ujung. Harley Quinn. Ya, Harley Quinn. Ini rumpun 2. Rumpun 2. Isi ini. 2 pohon dalam 1 pot. Daun 3 plus dan daun 4 ya. Ya. Oke. Murce, Mbak. Murce sekali ini. Berapa ini, Mbak? Ini hanya Rp100.000. Nah, Rp100.000 udah dapat Harley Quinn rumpun 2 ya. Monggo. Murce ini, teman-teman, di ujung paling murce. Oke. Kita lanjut. Murce, ya. Masih ada lagi, kita ke mana? Kita ke paling ujung aja, Pak. Oh, yang tengah-tengah itu. Ya, oke, yang tengah-tengah kan belum direview. Ya. Tapi mulai dari yang ujung sana lagi. Ya. Ini apa nih yang paling ujung, Mbak? Tiara merah. Ini ya? Ada tiara merah, Mbak. Rumpun nih, Mbak ya. Banyak ini. Rumpun banyak, gede ini banget sesnya. Nih, kita shoot dulu untuk tiara merahnya rumpun ya. Nah, nanti untuk detail rumpunnya teman-teman boleh WA nih, coba saya spill. Ini kalau kita lihat di sana ada tali rafia cuma biar tertata ya biasanya ya kalau rumpunan. Sumur sekitar 8 ada itu. Oke, jumbo bongsor berapa, Mbak? Jumbo bongsor. Ini kita harga Rp800.000. Rp800.000 tiara merah rumpun ya. Sekitar rumpun 8 ada, dan jumbo banget, daunnya kompak. Ini belum ditata ya, kalau ditata mungkin lebih bagus lagi. Oke, lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi. Kerumpunan lagi. Kerumpun-rumpun. Ada rumpunan. Ini ada LOD. Lake of Diamond. Lake of Diamond. Oke, ini rumpun berapa ini? 3 apa 3. 3 ya? Iya, rumpun Oke. 3 ya. Lake of Diamond rumpun 3. Bisa dilihat untuk warnanya ada yang kemerah-merahan juga. Daunnya juga kompak walaupun belum ditata. Berapa, Mbak? Ini Rp550.000. Nah, 550 aja udah dapat LOD rumpun 3. Besar ya. Rumpun 3 besar. Rimbun, cantik, cakep. Yang suka rumpunan apalagi untuk pajangan rumah di teras ataupun di mana bagus. Oke, cantik, lanjut lagi. Kita ke sini. Big Mama, teman-teman. Nah, ini ada aglonema Big ada Mama. Aglonema Big Mama. Size-nya gede ya memang ya. Besar. Daun 4. Tapi size-nya lumayan gede ya. Udah ada pupusnya tuh kalau kita lihat tuh. Oke, seperti ini Big Mama jumbo ya, bongsor. Daunnya mengkilap sehit. Berapa, Mbak? Sehit. Ini Rp450.000. Rp450.000 aja untuk aglonema Big Mama jumbo ya. Bongsor memang ini. Potnya aja gede. Ya, menandakan berarti memang akarnya oke juga. Lanjut lagi. Lanjut kita ke Widuri. Widuri. Lilin. Lilin. Nah, Widuri lilin. Warnanya cantik kok. Semelangat iki warnanya iki. Widuri lilin. Nyenengke tenan, apalagi kena sinar pagi gini, wah. Apik tenan iki, Mbak. Daun 1, 2, 3, daun 7 plus. 7 plus ini. Ya, jumbo ya ini daunnya, bisa dilihat nih. Gini, tuh lebar daunnya. Mablah-mablah. Berapa iki, Mbak? Mablah. Ini cuma Rp400.000 aja. Nah, Rp400.000 Widuri lilin jumbo ya. Widuri lilin. Ini bongsor, teman-teman. Ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi setelah Widuri lilin. Ada aglonema. Ada Harley Quinn. Harley Quinn. Nah, ini Harley Quinn versi ankle, tapi daunnya rimbun, pinkisnya juga keluar warnanya. Oke, mantap. Gede juga. Berapa ini, Mbak? Ini Rp100.000. Murah ya umum gitu, teman-teman. Udah dapat Harley Quinn seperti ini cuma Rp100.000. Cepet-cepetan iki. Gede kita, ya. Di sini kita jual murce-murce aja. Jual murce-murce. Ini awal video di rumah taman. Murce-murce, dan semoga selanjutnya juga tetap murce menjadi favorit teman-teman rumah taman yang suka dengan aglonema. Lanjut.
Ini ada Harley Quinn. Nah, Harley Quinn rumpun 2. Nah, kalau tadi versi ankle-nya, ini yang versi rumpunnya. Ya. Ini size-nya juga gede size-nya. Tuh, perbandingan dengan badannya Mbak Ariska, gede ya untuk Harley Quinn-nya. Ya. Rumpun 2, isi 2 pohon dalam 1 pot. Yes. Berapa, Mbak? Ini Rp225.000. Rp225.000 Harley Quinn gede rumpun 2. Rumpun 2. Langsung disikat. Kita lanjut lagi, Mbak. Lanjut lagi. Ke Legasi Merah. Legasi Merah. Rumpun juga. Rumpun. Nah, ini ada Legasi Merah, rumpun. Rumpun banyak, Mbak? 1 2 3 4 5 5. Rumpun 5. Oke, ya. Legasi Merah, rumpun 5. Bisa dilihat warna merahnya juga cemeter dan ini lokal ya, Mbak ya? Iya, lokal. Berapa, Mbak? Ini Rp350.000. Wah, murah ya. Gede rumpun ya. 5 350. Iya. Legasi Merah. Murah-murah tenan iki. Lanjut lagi, Mbak. Setelah Legasi Merah rumpun ada Moonlight. Iya, Moonlight. Wah, Moonlight-nya jantung jiwa sih. Iya. Rimbun warnanya oke. Daun 1, 2, 3, 4, daun 9. Ya, Moonlight daun 9 berapa sekarang, Mbak? Ini 450. Nah, 425. Nah, 425. Nah, Rp425.000 Moonlight daun 9 warna oke ya. Murah banget ini, lokal ya. Dan kalau kita lihat stangnya pendek-pendek jadi lebih kelihatan kompak. Ya. 425. Sikat mawon. Enggak usah kelamaan. Lalu yang murca sikat, Bosku. Tapi blastless. Pos. Ya. Ini pos yang kita lihat warnanya tergolong original tapi ada warna pinkish-pinkishnya. Yes. Daunnya rimbun banget, size-nya gede. Ya, ini size-nya gede, teman-teman, bukan yang kecil. Dan rimbun. Oke, berapa, Mbak? Rp200.000 aja. Nah, Rp200.000 aja dapat pos segede ini. Pos segede ya, ini, teman-teman. Monggo, setahu omongin 1 tahun, 2 tahun yang lalu segini udah 500 lebih ya. Nah, monggo, Rp200.000 aja dapat pos Pratama Sumatera, kebanggaan Pak Bek. Lanjut lagi. Kita lanjut ke lagi, kita ke paling ujung ya. Oh, paling tadi ujung. Udah ya? Tadi udah itu, Mas Jaka Ireng. Ke paling ujung, ke paling ujung, ke yang paling. Ini gongnya ini. Wah, ada gongnya, teman-teman. Iya, ada gongnya. Nah, Aji Saka Erlin ini. Nah, Aji Saka Erlin. Gong tenan iki, Mbak. Gong. Bisa dilihat ya, daunnya ngeroset ya, Mbak ya. Iya. Jantung kok sip tenan iki. Ngeroset, meleng-meleng, kocoro iki. Saking melenge. Daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Iya. Daun 7 nih. Daun 7. Aji Saka Erlin. Memang glow up ini, kakean skincare. Skincare. Oke, ini seperti ini Aji Saka Erlin. Idaman para pecinta Glonema pasti. Berapa, Mbak? Ini kita bandrol di harga Rp10.000.000. Nah, Rp10.000.000 untuk Glonema Aji Saka Erlin ngeroset. Secara tampilan juga oke. Demenake daun semakin ke atas semakin membesar ya, Mbak ya. Dan kan kalau bonggolnya masih sangat ori. Bat mawon yang suka yang anu monggo direbuk di WA. Oke, kita lanjut. Ini gongnya ini. Ini gongnya ini. Berarti udah sampai ke penghujung atau ini menjadi pungkasan ya? Iya. Oke, berarti nggak lupa juga tadi udah membicarakan GA juga, iya. Atau giveaway, Mbak ya? Iya, ada giveaway dari kita ya, tentu. Nah, ada giveaway. Ini? Ini hadiahnya? Iya, ini sama ini, Bi. Oke, berarti siapin, ada dua hadiah, berarti ada dua pemenang. Iya, dua pemenang. Oke, bisa dilihat, teman-teman. Ada Petita Golden dan Moonlight. Untuk hadiah giveaway-nya, enggak main-main hadiahnya, teman-teman ya. Jadi enggak cuma ya bisa dibilang gitulah ini masuk iki hadiahnya Moonlight dan Petita. Petita dan Moonlight. Oke, kita langsung bahas untuk GA-nya aja. Gimana, Mbak, untuk syarat untuk mengikuti giveaway-nya? Ya. Kalau teman-teman mau ikut giveaway, syaratnya cuma mudah. Kalian bisa follow Instagram kita miso.plan. Ya, dan jangan lupa share, like, dan komen video ini ya. Oke. Jadi nanti gimana ke depannya Miso Plan akan ya seperti yang kalian mau aja. Nah, oke. Jadi gini ya, teman-teman, saya perjelas lagi. Untuk syarat mengikuti giveaway ini, teman-teman, di Miso Plan ini. Ya. Teman-teman, yang pertama wajib follow Instagram Miso Plan. Ya. Nanti saya sematkan link dan fotonya nanti bisa di searching di Instagram. Yang punya Instagram, silakan di follow dulu miso.plan ya. Miso.plan. Terus pastinya dengan subscribe channel Rumah Taman. Like video ini dan pastinya share juga ke teman-teman video ini ya, Mbak ya. Silakan nanti ditanya soalnya nanti dipertanyakan udah share video belum kalau saat memenangkan giveaway ya. Oke, dan pastinya juga komen ya. Komennya seperti yang dibilang Mbak Ariska tadi memberikan saran untuk kedepannya lebih baik lagi untuk Miso Plan ya. Karena Miso Plan juga nanti akan muncul lagi di channel Rumah Taman untuk
gimana ya untuk meladeni teman-teman rumah taman tuh pengennya gimana, sarannya gimana, ya. Atau memperbanyak aglonema yang gini-gini, ID ini ataupun yang SAS ini kan bisa. Sarannya contoh seperti itu. Silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti untuk undiannya atau pemenang giveaway-nya akan diundi di next video ya, di Misuplan ya, Pak ya. Hanya di channel Rumah Taman. Jangan lupa. Silakan follow-follow Instagram miso.plan dulu pastinya. Oke, kalau gitu cukup jelas ya. Nanti pemenangnya akan mendapatkan Petita dan Moonlight. Satu pemenang, satu hadiah. Yes. Berarti ada dua orang pemenang. Oke, terima kasih Mbak Rizka sudah menemani saya dan teman-teman Rumah Taman. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan pastinya tetap beraglonema. Oke, saya izin pamitan dulu ya sama teman-teman Rumah Taman. Oke, buat teman-teman Rumah Taman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya channel Rumah Taman lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanaman hiasan dan peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Rumah Taman yang sudah selalu mendukung channel Rumah Taman dari awal dulu hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman Rumah Taman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam hal apapun, rezeki yang melimpah, angan-angan, cita-cita semoga segera tersampaikan. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita di video ini. Kita sambung lagi di next video hanya di channel Rumah Taman. Ada kesalahan kata dari saya dan Mbak Rizka, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.